Putri Ani sinyalkan masih mau bertahan di tengah heboh isu Arya Saloka dan Amanda Manopo. Kala heboh Arya Saloka dikaitkan dengan Amanda Manopo, Putri Ani sentil soal kesetiaan. Fakta soal rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ani masih menjadi misteri. Tak sedikit warganet yang penasaran soal kondisi terkini rumah tangga pasangan selebriti itu. Terlebih Arya Saloka dan Putri Ani tak pernah secara gamblang mengungkap fakta meski rumah tangga mereka diserbu kabar miring. Bahkan tak jarang isu keretakan rumah tangga hingga perceraian menghampiri. Namun begitu gelagat Putri Ani kalah love di TikTok kerap kali mencuri perhatian. Hal ini diketahui berdasarkan penelusuran Banjarmasin Post.co.id dari TikTok Nuri. Harapan apa di tahun 2024? Ucap Putri Ani membacakan komentar warganet. Wanita berusia 33 tahun tersebut ingin selalu diberikan kesehatan dan punya karir yang sukses. Kemudian Ani ingin tetap bertahan bersama dengan seorang yang namanya tak disebutkan secara gamblang. Harapanku sehat selalu, sehat terus selalu apalagi ya, kata Ani. Ya kalau bisa sih endingnya tetap sama kamu. Gimana pungkasnya? Mbak Imong kuak status Arya Saloka. Status asli aktor Arya Saloka kembali dikuak oleh YouTuber Mbak Imong dan Asri Welas. Baru-baru ini pasangan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta disinggung sedang menjomblo atau tak punya pasangan. Lantas benarkah Arya Saloka dan Putri Ani sudah bercerai? Ya, sebelumnya heboh isu keretakan rumah tangga mereka dipicu dugaan adanya orang ketiga. Diduga Arya Saloka terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta yaitu Amanda Manopo. Bahkan beredar video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo di dalam mobil yang membuat publik jadi semakin curiga. Namun begitu sejak dulu hingga sekarang tidak ada klarifikasi yang terucap langsung dari ketiganya. Sementara isu perceraian itu kian berhembus setelah Arya Saloka menghapus foto-foto Ani dari Instagram pribadinya. Demikian juga dengan Putri Ani tidak pernah membagikan kebersamaannya dengan sang suami seperti artis Arya Saloka baru kali ini membuka sebuah video di Instagramnya yang memperlihatkan dalam video tersebut, Arya Saloka tampak mengenakan kemeja putih dan celana krim coklat. Di keterangan videonya, Arya Saloka menuliskan sebuah kata yang proses. Proses tulis Arya Saloka yang berikut mamakinisuara.com dari Instagramnya. Namun unggahan video tersebut membuat netizen menyinggung nama Amanda Manopo. Netizen ramai-ramai menilai bahwa Arya Saloka tengah menggambarkan proses dalam video yang ia sebagai bentuk move on dari permasalahannya itu. Diketahui nama Arya Saloka dan Amanda Manopo diisukan dekat lantaran pernah terlibat dalam satu sinetron yang sama di Ikatan Cinta. Bahkan muncul juga isu miring soal rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ani. Sebab keduanya kini jarang terlihat membagikan momen kemesraannya. Proses menuju masa depan yang lebih baik ya mas, kata akun suka-suka lagi. Jadi ingat proses masa lalumu ya bro Arya, slow dulu. Di saat kamu awal-awal ingin bekerja, berganti menjadi cuan di perantauan Jakarta. Karena orang Jawa usahamu, perjuanganmu penuh dengan baliho. Jalan yang datang kamu alami penuh air mata sedih. Tapi ini bersyukur Allah angkat derajatmu. Dari air hina, debu hinaan, kini Allah ganti kebahagiaanmu. Sukses usahamu, karirmu, kabulkan cita-citamu semua. Segala impianmu terwujud, punya istri tipe impianmu, ini sudah berada di sisimu. Orang yang baik dan nyaman untuk masa depanmu tepat kamu pulang. @Arya Saloka, @Amanda Manopo. Papar akun @Amanda Manopo Update. Ia mah semua butuh proses dan alhamdulillah sekarang sudah mulai menemukannya. Sudah menemukan kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Sukses selalu, jangan lupa bersyukur. Kata aku, Amanda Lovers. Proses hidup bersama Amoy tercinta, kata aku, Marsina. Bismillah, semoga dalam prosesnya lancar dan sukses. Sehat-sehat suaminya Andi, Amanda Manopo. Kata aku, Kustiani. Ayahnya Amanda Manopo, kata aku, Marsito. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Semangat dan sukses selalu ya Mas Arya Baran. Bisa gak sih aja bikin yang ginian sama Amanda, Andin, Amanda Manopo?
kata akun Aprilia.